Sesungguhnya, segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqon, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal, lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu, mereka hendak mengubah janji Allah, katakanlah." Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali." Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.